Otoritas Kerajaan Yordania mendapat kecaman setelah menembak jatuh rudal-rudal Iran yang menargetkan ibu kota Tel Aviv, Israel pada Selasa malam. Otoritas Kerajaan Yordania mendapat kecaman setelah menembak jatuh rudal-rudal Iran yang menargetkan ibu kota Tel Aviv, Israel pada Selasa malam. Ini adalah kali kedua Yordania mencegat serangan rudal Iran yang melewati wilayahnya menuju ke Israel. Kerajaan Yordania berdalih bahwa langkahnya itu semata-mata untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan negara. Namun, keputusan itu dianggap membela Israel hingga menuai protes dari masyarakat, terutama mengingat banyaknya pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania. Dilansir dari CNN, salah satu negara Arab itu dilaporkan menerima bantuan dana militer dari Amerika Serikat senilai lebih dari 1 miliar US dollar atau setara 15 triliun rupiah per tahun, seiring dengan tindakannya membela negeri Zionis. Iran meluncurkan 180 rudal balistik dan hipersonik ke Tel Aviv, Israel pada Selasa malam sebagai balasan atas tindakan Israel di Palestina dan Lebanon serta kematian pemimpin Hamas dan Hizbullah. Farah Devanti, GoTV News, melaporkan.